Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Ceboy Gaban. Gaban. Okay, guys, hari ni kita nak buat perlumbaan. Ni kira panggil perlumbaan lah, ya. Perlumbaan yang agak ekstrim. Hari ni kita ada di track motocross KTM Bandar Sungai Buaya. So korang boleh tengok belakang ni ada beberapa track kecil. Ni track enduro, tapi track enduro yang dorang buat selalu buat event tu dekat sebelah sana. Yang besar. Sana technical guys. Ada kayu balak, ada kayu melintang, ada batu, ada ish. Komplit hasil bumi. Komplit hasil bumi lah. Ha. Kalau pakai motor ni, ingat satu hari kot nak lepaskan satu lap. Memang track dia adventure gila, memang technical sangat-sangat lah. So, kita ambil kesempatan menggunakan track yang sedia ada ni. Orang kata buat panas-panas badan lah kat sini. Mini track. Tapi track hari ni agak licin sebab semalam hujan eh? Hujan. Semalam hujan. So, berhati-hatilah kita punya aktiviti aktiviti hari ni. So, Gaban akan berlumba dengan Mubin sebanyak 3 lap. 3 lap. So, Angah dengan petak. Dengan petak. Kita mula-mula bawa Mubin bawa motor elektrik. So, Gaban akan bawa enduro. Lepas tu kita tukar motor. Main 3 lap juga. Tengok apakah hasil dia. Apa beza. InsyaAllah tak buang masa. Tak, bagi tahu track ni ada jumping juga eh. Kalau boleh kejap lagi kita on board. Mubin akan buat panas badan selama sebanyak 3 lap tanpa buang masa. Let's go. Go. Okey guys, sekarang ni Mubin sedang menguji Lita yang bakal kita orang akan fight kejap lagi. Okey, ini ada satu downhill. So, perjalanan satu track ni mengambil masa kita tak pukul lagi. Tak tahu berapa jauh dia. So, ada batu-batu. Kat sini ada lecak. Ceput. Apalah Mubin ni boleh free gear pula. Komand ni Mubin. So, kat sini ada jam kecil. Satu. Nampak kecil ni kalau laju terbang ni. Ini dua. Oh, cepat. Aku terlumba pula. Ini downhill. Ini kira downhill lah. Asal turun je downhill lah tu. So kat sini dia punya corner dia banyak lecak. So kena hati-hati licin. Track ni agak keras juga eh. Kalau enduro ni lambung-lambung lah. Sebab absorber enduro ni dia keras. Depan dengan leaking dia. Belakang dengan keras. Pakai sober Rezek. Kat sini licin, kena hati-hati. Paling pandai lah kena ambil line lepas ni kan. Tengok guys, dia punya licin tu. Tak boleh nak kelekabut lah buka minyak. Nak kena Relax. Oh, ada jump guys. Okay, Bin. Setelah mencuba sebanyak 2 lap tadi, apa kau punya perasaan dan apa punya komen kau tentang track ni? Okay. Selama ni kita punya konten jalan rata. Tak ada bump. Tak ada halangan. Tak ada halangan. So, kali ni ada halangan. 2 lap main-main pun agak lenguh lah. Walaupun besar? Walaupun besar. Walaupun nampak sadar? Tapi lenguh. Sebab tak biasa. So, kepada jalan-jalan semua, hati-hati. Careful.
Okay, kalau ikutkan motor enduro ni memang sangat kurang daripada segi suspension, daripada segi power engine berbanding dengan motor elektrik ni. Motor elektrik ni dengan motornya yang baru, suspension terbaik, power dia pun tak ingat, memang berdesup. So advantage kau ada motor elektrik lah. Tengok tak kalau kau nak takut jumping brake. Tengok juga cara tunggangan dan keberanian seorang rider. Betul. Tanpa bermasa saksikan perlumbaan pertama antara Gaban dengan Mobi. Okay guys, sekarang ni sesi latihan panas badan ataupun uji drag petak dengan Angah. So ni petak, ni Angah. Angah sedang menguji kita untuk mencari kesesuaian menggunakan gear berapa, nak buka minyak kat mana, tutup minyak kat mana. Cih, macam perlumbaan sebenar lah eh. Wih, berdesup. Maju Angah. Angah nampaknya telah dah serasi dengan track. Petak masih mencari-cari manakah angle yang sebenar untuk mencari kelajuan. Angah dah laju dah sekarang. So Angah menunggang motor elektrik TYE. So kalau ikutkan motor elektrik ni memang padu eh. Power dia memang best, suspension memang sedap sebab dia motor baru. Sistem braking yang terbaik berbanding dengan enduro ni. Ini suspension belakang kong, sistem brake depan belakang drum, tak ada disc brake. Oh, cik, canai kan ya? Dapat dia tekan minyak. So petak masih mencari-cari. Kalau ikutkan tayar depan belakang pun dah kong lah motor ni. Memang beza sangat kan motor enduro Gaban ni dengan motor elektrik ni. Memang jauh beza. Kalau ikutkan secara pemikiran yang waras, memang motor elektrik ni akan menang lah. Memenangi kejuaraan dengan senang lenang. Cih. Oi, kau pahal U-turn? Hah? Berpusing ke? Aduh, nasib baik aku tak rakam. Tengah, cukup. Jimat elektrik. Jimat elektrik. So kalau ikutkan motor elektrik ni kita ada dua. Tapi satu tu dia ada masalah charger. Jadi tak dapat lah nak bawa 2 biji sekali. So motor putih ni dia punya charger senang. Motor hitam tu dia agak complicated sikit. So kita pakai sebiji dulu lah. Kau pergi jalan dulu lah, training dulu. Jom kita interview sikit Angah eh. Okay lah, setelah kau buat beberapa lap, apakah perasaan kau tentang track ni? Dia susah dekat lecak lah. Susah dekat lecak? Apalah susah, itulah teknikal. So apakah kau punya kau punya apa? Persiapan ataupun perancangan kau untuk fight dengan petak lepas ni? Saya rasa nak menang lah. Nak menang? Kau punya perancangan tu macam mana? Kau rasa nak pergi dulu ke ataupun papah terus ke, pelan-pelan dulu ke macam mana? Slow-slow dulu. Slow-slow? Kalau Angah, kalau petak papah terus menang? Kalau dia papah, kita papah. Oh, kalau dia papah, papah lah. So kita akan buat dua kali perlumbaan sebanyak 3 lap. Satu perlumbaan 3 lap. Mula-mula kita bawa salah satu lah, motor elektrik. Yang keduanya, race yang kedua kita akan bawa enduro. Tengok macam mana dia punya perancangan ni. Kau rasa kalau bawa enduro ni kau boleh menang tak dengan motor elektrik ni? Enduro dia lagi senang lah. Dia boleh main slide. Kau belum bawa lagi kau kata boleh senang. Lepas ni kau try. Kau try enduro tu dulu. Boleh. Okay. Kau try baru kau boleh cakap. Ngam. Ngam. Cukup. Okay lah, try enduro. Okay guys, alhamdulillah masing-masing dah buat pemanasan badan ataupun menguji track. Mencari keserasian untuk perlumbaan yang julung-julung
kalinya. Kalinya untuk kita menunjukkan aksi-aksi yang menarik. Yang menarik dah. So, Bin, kau rasa kau dah ready belum? Always ready. Kau tadi try motor elektrik kan? Enduro tak nak try? Tadi aku try enduro lah. Motor elektrik nak try tak? Ya, sebab dah tahu kan, kita dah kontes-kontes sebelum ni. Okey. Kau dia punya kemampuan dengan tahu tahap mana lah? Kita tahu. Yang ini kita tahu. So, petak macam mana kau punya test tadi? Apa dah? Okey, okey, okey. Okey. Kau rasa kau dapat tak mengalahkan Angah? Test dulu. Test dulu. Bagi kau lah, motor mana yang best untuk track ni? Enduro lah. Apa sahaja? Motor enduro pula. Motor susah lah. Ha? Susah nak slide ni. Jangan makan lari. Aku makan lari macam mana? Ha? Tak. Asal rasa susah? Macam ni, rasa macam tu. Ni lagi sedap kalau ikut kan? Kau rasa boleh gigit Angah masa kau bawa ni ke kau bawa tu? Tengok dulu. Aduh. Tadi cukup tak kau punya sesi pemanasan badan? Cukup. Cukup eh? Tak nak minta request tambah lagi apa tu ya? Terserah tak ya? So Angah, kau macam mana? Bagi saya ni lah. Motor elektrik lah paling best. Dia main corner. Kalau motor aku punya motor yang reban ni? Lari. Dikejarnya lah. Mungkin sebab tayar botak. Tayar belakang botak. Tapi itulah. Tapi guys, itulah kita punya cabaran pada hari ini. So, aku nak ingatkan korang. Ini hanya seronok-seronok. Mulakan dengan bismillah. Dan hati-hati. Jangan sampai mencederakan diri kita sendiri. Apa-apa pun, let's go. Muka wah.